Selamat pagi. Oke. Ini adalah pertama kalinya gua riding San Morian bawa si Miyabi SR400 setelah sekian lama Miyabi oplas ya. Dan hari ini adalah pertama kalinya gua bawa keluar riding San Morian si Miyabi SR400. Langsung aja kita let's go. Eh, lama banget. Gandeng. Shit, man. Akhirnya beres juga, Om. Iya. Ini sandas. Iya. Ini keren, saklarnya. Ini tadinya niatnya warnanya black chrome. Pas dipernis jadi biru. Kata Mas Ateng gitu. Oke, pertama kalinya Miyabi keluar setelah berapa bulan. Ini perfect. Ya. Perfect ini. Thank you. Ini sama kita nih. Iya. Oh iya, pakai KNN ya. Yang benar emang. Oke. Gue udah sampai di Kopi Cikajang ya, daerah Cikajang pastinya. Bareng teman-teman di sini kita ngumpul. Ada Jupur dengan capek racernya. Oh, tuh. Kirana mana, Pur? Ada. Aldo. Dan Om Fahmi. Widih, ini dia nih. Si Brandal. Pastinya Miyabi kali ini dia ikutan ngumpul. Yuhu. Gimana cocok angkut, Om? Perfect design. Iya. Perfect. Enak banget sih emang di bawahnya. Ini buat daily dalam kota sama buat touring pun enak. Enak, Om. Buat touring enak, Om. Orang waktu saya ke Sukabumi itu perjalanan total 5-6 jam ya, perjalanan satu kali perjalanan. Orang pada nanya, "Wah, enggak capek bawa gituan gini?" Oh, sama sekali enggak. Posisinya benar. Enak ini. Enak banget. Apalagi kemarin pakai stang U. Kan agak kesini nih. Aduh, enjoy banget itu. Aduh. Ganti saya. Udah ada tombol. Yoi. Seperti pabrikan bukan? Ketinggalan. Oh.
pindah ke Blackstone karena cuaca sudah mulai gelap, biar bisa neduh ya kan. Nyabi kita parkir di sini. San Francisco. San Francisco. San Francisco. Terus sama aja Pur lagi. Kenapa sih lu Pur harus misah gitu Pur? Lu enggak mau banget gabung sama kita-kita Pur? Mau ngisi angin. Hah? Kenapa sih? Enggak, lu sok spesial banget. Kenapa sih? Hah? Spotnya oke. Iya sih, spotnya boleh juga. Oke. Wih. Keren. Jadi kita kalau nongkrong gini-gini aja, parkir motor, lihat-lihatin motor-motornya. Ya, begitulah ya. Cupur nyari Citato di Shop and Drive. Enggak ada, Pur. Pur. Gimana, Pur? Ini berapa? 110 deh, sama temen. Gas, Pur. Udah enggak usah malu-malu, Pur. Langsung aja ya. Langsung aja nih ya, soal knalpot nih. Jadi oke, di sini gue mau jelasin sedikit aja ya soal knalpot ini. Di video ini kita lihat bareng-bareng tadi ya, knalpotnya udah gue balikin ke knalpot yang lama ya, yang sebelumnya. Hari pertama gue coba riding di dekat-dekat rumah, itu terjadi insiden cuy. Dan gue udah chat langsung, WhatsApp langsung ke timnya Mas Ateng saat itu, Mas Lutfi. Ada screenshot WhatsAppnya nih ya, itu kalian bisa lihat sendiri. Ya, jadi hari itu gua ditabrak sama orang dari belakang. Gara-gara motor gua mogok, tiba-tiba mendadak berhenti gitu ya. Dan itu posisinya abis lampu merah, lampu hijau. Ketika lampu hijau tuh kan orang-orang di belakang pasti pada ngebut tuh kan. Nah, tiba-tiba gua mogok tuh di tengah-tengah keramaian itu. Ya udah gua diseruduk lah dari belakang. Dan yang kena pertama adalah knalpotnya dari samping kanan sini. Gitu. Dan bahkan ada yang bopak tuh catnya tuh. Ada bopak kecil gitu karena kesenggol orang yang di sebelah kiri gua. Jadi sayang banget itu hari pertama belum sempet gue kontenin gitu. Jadi mau nggak mau sementara karena besoknya hari apa tuh ya, hari Minggu besoknya harus gue pakai riding. Jadi mau nggak mau knalpotnya harus diganti dulu, pakai knalpot yang lama gitu, sampai menunggu gue mereparasi atau memperbaiki knalpot yang sebelumnya. Itu alasannya kenapa knalpotnya gue ganti dulu ke knalpot yang lama. Dan ngomong-ngomong soal konsep knalpot itu murni dari request gue yang minta sama Mas Ateng Danti. Kenapa? Ya namanya orang ya, pasti ada bosennya gitu. Dari zaman Miabi GL ya, dari zaman Miabi GL terus sampai di SR ini, model knalpot gue gitu terus. Asli, itu sama semua kan knalpotnya, konsepnya sama percis semua, ke bawah begitu. Jadi gue pengen gitu nyobain konsep yang berbeda. Dan kebetulan gue dapat inspirasi dari choppernya Cactus Chopper. Dari stang sama knalpotnya, gua terus terang mengambil referensinya dari Cactus Chopper. Knalpotnya yang model kayak gitu gua minta tuh. Gua juga udah WhatsApp ke timnya Mas Ateng ya, Mas Lutfi. Gua WhatsApp, gua bilang gua mintanya requestnya cuman stang sama knalpot aja, dan knalpotnya seperti ini bla bla bla. Gua kasih fotonya. Dan karena ini project thank you dan bersifat rahasia, selama proses pengerjaannya gue nggak boleh tahu seperti apa, karena ini bersifat rahasia dan surprise gitu. Jadi kan kalau misalkan gue memantau atau gue samperin perkembangannya, progresnya, kan udah nggak surprise lagi gitu kan. Tapi memang ada kendala kalau mau ngikutin knalpot seperti gambar yang gue minta tadi. Kendalanya adalah di selahannya atau kickstarternya si Chopper SR400 Miabi. Itu kickstarternya ngalengin si knalpot, jadi nggak bisa lurus. Mau nggak mau harus salah satu dikorbankan. Pertama, memang katanya mau mengorbankan kickstarternya sayang, karena kalau dibengkokin ya kickstarternya, ngikutin lekukan knalpot gitu ya, katanya sayang karena mahal cuy untuk part-part dari SR400. Kickstarternya aja itu lumayan mahal gitu. Jadi daripada ganti kickstarter, ya mendingan yang dikalahin knalpot. Keputusannya seperti itu, kata Mas Ateng. Jadi dibikinlah menekuk gitu, untuk
menghindari si Kickstarter ini, jadi dibikin menekuk gitu. Terlepas itu mau cocok atau enggak, itu belakangan deh. Yang penting gue coba dulu nih gitu. Dan pasti suatu hari nanti kalau gue bosan juga pakai yang dari Ateng misalkan, ya gue bisa ganti sewaktu-waktu karena part-part lamanya masih gue pegang gitu, gue minta lagi buat gonta-ganti ke depannya gitu. Kalau bosan ya tinggal ganti. Jadi gue punya dua knalpot nih ya kan. Nikmatin aja, nikmatin aja.